Sementara itu, hasil pemantauan langsung rombongan Komisi 5 DPR RI untuk pembebasan lahan guna akses menuju Bandara Internasional Samsudin Nur masih tinggal 60%. Akses jalan menuju Bandara Internasional Samsudin Nur, saat ini pengerjaannya sudah banyak selesai dikerjakan, hingga memudahkan masyarakat untuk nyaman menuju bandar udara kebanggaan Banua tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaifullah Tamliha usai kunjungan kerja ke pemerintah Kota Banjarbaru. Menurutnya, beberapa waktu lalu pihaknya sudah sepakat dengan Menteri Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait usulan jalan kabupaten kota dan provinsi bisa dikerjakan pemerintah pusat untuk membantu daerah termasuk akses ke bandara tersebut. Rismana, Banjar TV.